kalau memang memungkinkan, toh akad nikah itu tidak harus didatangkan kan mempelai putrinya kan tidak ke masjid, tidak harus. Bahkan walaupun di rumah tidak harus dikeluarkan ke orang yang banyak itu kan tidak harus, ya, malah ya juga nggak boleh, mestinya kan gitu. Iya sih cukup menanang toh. Nanti nggak masalah kalau nanti ada foto-fotoan ada apa? Ya setelah buyarnya saja keluarga di situ. Lek percaya, lek percaya ngoten mboten napa-napa, cuma jangan meyakinkan itu. Ngoten lho nggih, sakmam ada suatu hal bukan itu, semuanya itu Allah gitu. Ya. Walaupun yang ada masalah itu ya sudah mencari dulu itu. Walaupun saya juga dulu sudah mencari harinya itu dipas-paskan dengan nama dan sebagainya. Bahkan sampai mengubah nama barang itu. Toh akhirnya ya lu ngoten dong nggih. Lu ngoten. Ya jangan moro ya enggak boleh. Moro ngelepe enggak perlu menentang enggak boleh. Nanti terjadi kari meleh noto nggih. Wis gak ngono-ngono temen. Lah yes ya yes iya yo itu namanya ngomong seperti itulah. Tidak moro seret lurus kencang. Ya ngoten mboten nggih. Insyaallah lek lemes ngoten kan eco nggih. Nggih. Jadi ini kuwi. Jadi akad nikahnya kalau memang memungkinkan, toh akad nikah itu tidak harus didatangkan kan mempelai putrinya kan tidak ke masjid, tidak harus. Bahkan walaupun di rumah tidak harus dikeluarkan ke orang yang banyak itu kan tidak harus, ya, malah ya juga nggak boleh, mestinya kan gitu. Iya sih cukup menanang toh. Nanti nggak masalah kalau nanti ada foto-fotoan ada apa, ya setelah buyarnya saja keluarga di situ. Gih, yang apa gih angel gih. Kadang-kadang kan, karena pada hari akad itu kan harus ada di lokasi. Gih. Betul, gih. Leniku. Jadi, delok, nopo Islami nih kono, Islami di masjid, enten terbangi, enten mau itu, apa manten itu ikhlas. Rusak kape nih gih. Rusak kape gih. Walai kurahu lau fi lusona fil masjid kal khiyato wal kitabah wal masjid. Jadi orang yang itikaf itu boleh, tidak makruh. Apa? Mengerjakan sesuatu di masjid, jahit, nulis-nulis apa di situ, artikel dan sebagainya. Jadi masalahnya tak berlapat dengan masalah. Okay. Ya rapat barang ini, mana lali niat itikaf ya. Kalau kan dia ini rapat itu, gini. Sambung ya. Kau tu nak cakap tak? Kau tu. Ajar. Sambil. Kitabu Ahkamil Haji ini telah sebelum itikaf menai konten sing ditanggatakan itikaf ya Kitabul Ahkamil Haji taiki iku kitab menerangkan pira-pira hukumnya haji wawa te haji luwatan yang dalam cara bahasa iku al-qasdu ijo sejo ya wasyar'an utai haji yang dalam cara syar'i qasdul baiti iku qasdul baiti nyejo baiti Baitul iku Qasdul Baiti nyejo Baitullah Al-Haram kang mulya linusuki krono ibadah. Jadi haji itu bermaksud ke Baitullah untuk ibadah. Itu secara syar'i. Kalau secara lughat bahasa ya pokoknya bermaksud walaupun yang disejo itu napa mawon nggih haji niku. Nggih. Tidak ada batasan. Tapi kalau secara syar'i yang disejo itu hanya Baitul Haram linusuk menuju ke sana untuk ibadah. Ya ada yang menuju ke sana untuk yang lain, itu bukan haji. Nggih. Ngoten. Nggih, ini napa lah, nggih.
wassolatu afdalu minhu. Sholat itu lebih afdol daripada haji. Khilafan lil Qadhi Husain. Iya, ada khilafnya. Menurut Imam Qadhi Husain, lebih mulia haji. Karena apa? Gini, Ethan. Sholat itu lebih utama daripada haji. Wa ingkanan yukafirul kabair wa shoghair hatta tabiat. Walaupun haji itu bisa melebur dosa besar, dosa kecil, sampai bahkan hukukul adamin dengan haji bisa luntur. Itu selain Imam Qadhi Husain masih lebih utama sholat. Dosa gak matan. Enggak, haji. Nih, oke. Jadi wa hakul adami. Maksudnya niku Pak sampean manten rasani salah ngoten lho. Lek hakul adami hubungane utang gugur engko disiake haji gugur kabeh rontok. Lah niki jare sing haji enak jare sing utang sing apa? Nggih. Sing utang ngeluh nggih. Wa in kana yukaffirul kaba'ir wa sair hatta tabi'at. Waya hukukul adamin in mata fi hajjihi au ba'dahu wa qabrata makun nanti. Jadi ngeten, haji itu bisa menggugurkan hakul adami. Ya, riwayat kesalahan ke anak adam itu kalau memang mati dalam hajinya. Ini terusan nih, lalu terusakan au ba'dahu atau setelah mati, setelah apa, haji tapi sebelum apa nggih kopoko belatama kuni min ada iha ma'a azmi alaihi makadar ke algorku fil bahri termasuk kerem di lautan jatuh non na'udzubillah perjalanan nggih hatta tabiat wa min syara'il qadimah. Haji termasuk syariatul qadimah nggih, termasuk syariat terdahulu nggih, dulu ya haji sudah nggih. Dan nabi-nabi dulu itu tidak ada yang dimbali haji. Haji Muhammad ngibatan ngaten nggih. Haji Ibrahim ngibatan nggih. Mboten ngaten. Embel-embel haji. Hanya orang Indonesia kalau enggak dilabeli haji itu marah. Mboten marah. Aku wis haji. Enggak jelo haji kan oleh jelo nggih. Pegawane ati niku. Baik tengah ati niku. Sebab anna awwala man hajja al-bait Adam alaihi salam. Yang pertama haji Nabi Adam. Wa annahu hajja 40 hajjatan, 40 hajian minal hindi, masian dari India melaku. Nabi Adam 40 haji. 40 kali hajian India, melaku perjalanan masian. Nabi Adam itu India. Betul, enggak di ini kok mudune anu nggih. Setelah diusir niku, pertemuan di tenggene napa niku Jabal Rahmah nggih, bekane wong India niku tanggo dhek nggih lho tempat makam Ibrahim niku, makam Ibrahim enten makam Nabi Adam teng niku jejak rasul niku teng anu niku enten niku saking supe kula ya. Wakila ma min nabiyin illa hajjatun hatta Nuh. Ada yang berpendapat bahwa semua nabi haji. Semua haji nabi. Semua nabi itu haji. Haji itu wala yajibu bi asli syar'i al illa marratan. Jadi haji itu yang diwajibkan hanya sekali dalam seumur dalam seumur sekali. Haji dan umrah itu seumur sekali Artinya orang yang memang sudah apa nggih ada perintah untuk haji. Kalau anak kecil haji belum balig
di, karena dibawa orang tuanya, nanti kalau sudah dewasa dia mampu, masih harus kewajiban haji lagi. Kalau sudah apa balik, ya enggak. Wasyara itu wujubil haji utawi pira-pira wajib haji iku sab'ata iku sab'atu asya'a pitu pira-pira perkara. Jadi sing qasdul Baitul Haram bin nusuk wa niku ma'al ityan bi bil fi'li nggih. Jadi lek ndelok pinggire tok nggih, lek ndelok pinggire tok nggih. Napa haji secara syar'i niku? Pokok nyejo nang Baitul Haram krana ibadah iku haji. Berarti wong e tengok-tengok di omah haji. Ngoten. Lah, ngoten da perkane butuh syarat iki. Ngene iku nggih. Napa mboten ngoten? Nggih, mboten ngoten. Dek mriki, pundi wae. Qasdul Baitul Haram lin nusuk ay qasdul Baitul Haram al mu'tam li ajal ityan bin nusuk ma'al ityan bi bil fi'li, dengan dia memang apa namanya nggih, dengan gerakan nggih menuju banyak nih nggih nggih, bukan berarti mek nyejone jotho haji ya balak-balik haji ini haji ini balak-balik lan ngoten nggih nggih niat tapi gak daftar nggih tapi ngeten. Ya tentu ya. Tanggian ni kita tempat rumah dia ni ku. Ngeten. Jadi besok ni ku yang tentian ni ku begitu melihat bukunya catatan amal, dia tidak mengakui bahwa itu adalah bukunya. Karena apa? Ada catatan amal yang dia tidak pernah melakukan. Termasuk haji. Boten ni gusi. Niki sana buku kulon niki jangan buat. Loh, bukumu iki cara sama malaikat. Bukumu iki. Ini kan kalau betul nanti haji kok cara ni, awamu biar enggak tuwe. Saking kau ni kepingin, terus buat nanti kepingin nak kan, kepingin temenan aja nih. Saking kepingin tapi, hati karep, duit lah niku sampai meninggal dia tidak. Tapi betul niatnya niat betul ini. Gitu. Nanti ada. Wafi ba'din nusah hilang tetap indram sebagainya pira-pira tulah dari kitab sab'u khisalin utawi dawu sab'u khisalin al-islamu suwiti islam wal baul wal bulu wulan balek wal aklu lan akal lani akal wal khuriyatu lan wong merdeka. Jadi syarat wajibnya haji itu satu harus Islam, orang yang bukan Islam tidak wajib terus balek, masih belum balek ya tidak wajib. Kalau toh haji itu masih hajinya haji sunnah, haji yang tidak menggugurkan kewajiban nanti kalau sudah balik dia mampu terus punya akal artinya tidak gila, dan yang terakhir merdeka artinya bukan budak. Itu satu diantaranya seperti itu. Jadi Islam balik punya akal merdeka. Fala yajibu mungkara wajib wal haju haji alal muttasifi ingatasi wong kang persifatan bidid didhalika kelawan sakwali e mengkono-mengkono Islam balek akal huria. Oleh karena tadi itu syarat wajibnya haji harus Islam balek punya akal merdeka, maka bagi orang yang bersifat selaya kebalikan itu maka tidak wajib. Apa itu? Orang yang tidak Islam, orang yang tidak balek, atau orang yang masih yang gila, yang budak, ya budak tidak kewajiban. Itu diantara kewajiban haji. Wa wujudu zati sampun nggih Allah.